Dan kalau ya berkaitan dengan kaul, ya memang kita ada kaul-kaul itu, tapi bukan berarti kita itu dibatasi dengan kaul, tidak. Tapi dalam arti bahwa kita bisa, ya kalau kebutuhan, ya kebutuhan itu kan sesuai dengan kayak misalkan saya punya HP, ya cukuplah satu mungkin ya bagi saya, karena saya hanya cukupnya satu untuk pelayanan, untuk hubungan, bisa komunikasi. Komunikasi atau kegiatan ya, terus itu. Lalu kalau cuti, memang kita para buruh juga ditanggung, istilahnya kalau cuti pulang 2 tahun itu ya pasti dikasih transport untuk pulang dan pergi, dikasih uang saku juga. Ya tentunya kita kan, karena kan cuti kan kita ada keluarga, ada orang tua, atau kita mau pergi kemana, ya ya uang cuti memang ada aturannya ya gitu, ibaratnya dari kongregasi gitu. Jadi ya bukan mengumpulkan, tapi itu menjadi bagian daripada memang ya mereka juga, kongregasi juga mencukupi kebutuhan sesuai dengan aturan ya, itulah istilahnya itu.